Selamat datang di channel Guru Teka Watashi no Namae, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Guru Teka KURUTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan kembali atas. Di video saya yang ke-923 ini, saya akan mengajak teman-teman untuk latihan menghadapi tes P3K, kompetensi teknis guru pedagogi, bagian keempat. Tujuan dari video ini sama seperti video sebelumnya, mengukur kemampuan dan kecepatan teman-teman dalam menyelesaikan soal kompetensi teknis guru materi pedagogi. Untuk menjawab soal, saya harapkan menjawab sesuatu yang sudah saya sediakan. Bisa dituliskan jawabannya di kertas atau diingat-ingat saja, benarnya berapa, salahnya berapa. Namun jika butuh waktu lebih banyak, boleh di pause. Ya, langsung masuk ke soal yang pertama.
Ya, ini soal yang terakhir. Jika jawaban teman-teman masih banyak yang salah atau waktu habis sebelum menjawab, saya sarankan lebih giat lagi latihan. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.